Halo guys, kembali lagi bersama Rino Dika. Oke, pada video kali ini kita akan bermain game PC Building Simulator kedua lagi ya guys ya. Yang walaupun yang waktu kemarin itu kita sudah pernah bermain game PC Building Simulator ini, tapi kita di free build. Nah, kita akan mencoba untuk suatu eksperimen yang kali ini kita akan coba untuk di career mode. Apakah akan macet-macet ataupun berat gitu ya buat laptopku ini. Nah, kalau yang kemarin kan kita pakai PC dan ada di kamar sebelah. Nah, kalau sekarang di kamarku sendiri ya guys ya. Nah, terapi ya. Nah, langsung aja kita akan bermain game PC Building Simulator ini. Apa seserunya? Apakah seru game yang lainnya atau hanya game ini ya guys ya? Yuk langsung aja kita mainkan gamenya ya. Oke. Okay. Kita sudah ada di gameplaynya. Kita. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Kita sudah ada di gamenya. Nah, kita akan coba nih. Kita akan coba new game di career mode. Sekuat apa sih PC ku ini ya buat bermain game PC Building Simulator ini. Nah, oke. Okay. Loadingnya itu. Nah, di sini udah mulai berat, agak berat ya. Dapat 34, 33. Oke, okay, sempat nge-lag. Coba apa ini? Koreksi kita bareng-bareng ya, guys ya. Walaupun kelek tapi tetap berjalan gitu loh. Nggak kayak di PC, di komputerku ini. Kalau di komputerku ini kalau apa dia ngelek, cuman dia nggak bisa langsung ini, bisa tetap jalan gitu loh. Nah, tetap loading kan. Jadi dia tetap loading, CPU-nya mentok ya. Kita lihat nih. Sekuat apa? Gitu loh kameranya. Okay. Welcome to PC Building Simulator 2. It's no new way. Oke, okay, shop. Aduh, ini aku nggak bisa ke paling bawah nih. Nah, ini kita klik. Oke, okay, sudah. Oke, okay, kita lihat ya guys ya. Macet-macetnya kerasa banget. Tapi di sini nggak ngelag ya, tuh kameranya nggak kelihatan macet. Cuman yang macet-macet tuh game aja gitu loh. Game-nya macet-macet banget ya guys ya. Padahal tuh kameranya nggak macet banget gitu loh, nggak terlalu macet-macet banget ya. Oke, ketutupan kamera aku jadi satu, aku pindah sih. Aku pindah aja kameranya. Oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Wah, wow, gila, gila. Di sini ada PC. Backup PC. PC-nya tuh transparan ya, guys ya. Wah. Gila, baik banget. Oke, okay, selain ini enggak kok, selain ini enggak kok. Ini adalah ujian. Aduh, dari game-nya bisa sebentar. Let's go. Nah, oke, okay, ini sudah ada di PC-nya yang bisa kalian lihat ya. Remove part terlebih dahulu, kita lepas dulu nih bautnya. Oke, okay, ini juga kita lepas dulu nih partnya. Ini kita masang ini ya guys ya, apa namanya ini, graphic card atau VGA nya ya, kita pasang ya. Belum, satu lagi. Nah, oke, okay, ini kita graphic card. Nah, ini dia ya graphic card nya NVIDIA G4 RTX 3080. Ini kuat nggak buat main GTA 5? Kelihatannya sih gede ya.
kita tutup lagi ternyata ya. Nih. Oke, kita ini baut-bautin. Ini adalah pekerjaan kita di career mode. Set. Nah, ini kita tutup lagi. Nah. Kita lihat nih apakah bisa nyala atau enggak nih ya. Apa namanya ini? Loh, ini buat kita enggak sih? Kita ini buat kita enggak sih? Sepertinya sih buat kita ya, guys. Oh iya, buat kita nih, guys. Kita taruh. Oke, kita pencet huruf P dan ya. DFL. Oke, kita ya, ampun, ini desktop saya nih. Oke, nah ini kita klik. Ini kok tutupin ya? Paint case red. Nah, oke. Scan kutu PC. Karena dia udah di sini nih. Kita tinggal ambil aja. Kita continue. Betapa macet-macetnya ya, guys ya. Oke. Sabar, ini ujian. Misal setelah apa, Pak? Oh, tools. Oh, ternyata ini scan ya. Kita scan virus di sini. Tuh, ada tulisan di atasnya itu, scan virus. Remove virus ya. Dan divisi building kedua ini kita tuh bisa naruh flash disk-nya. Itu enggak hanya di sini, tapi bisa juga di depan sini. Nah, ini kita disuruhnya ditaruhnya di depan. Kita taruh deh ya di depan ya. Di depan sini nih. Nah, ini langsung saya set. Waduh. Baru mau aku nyalain ternyata belum dipasang ya. Oke, kita ini langsung aja. Berat juga ya di career mode ini ya. Oke. Sebentar, ya aku dipanggil deh, guys. Bentar ya, guys ya. Aku tinggal bentar, guys ya. Oke, yuk kita lanjutkan kembali ya, guys ya. Oh, kita power. Nah. Oke. Ternyata Mortoni ya, guys ya. Omega System. Ini dari Windows-nya sih. Ya ampun, cuma scanner doang di sini ya. Isi dari flash disk-nya cuma scanner doang ya, guys ya. Start scanning. Aduh, aku gak bisa ganti lagu ya, guys ya. Ini lihat nih tuh. Gak ada searching pun. Kita musik. Tuh, gak ada. Gak ada searching ya, guys ya.
Oke, kita boot aja. Lama banget sih ini. Sumpah udah lama banget ya. Oke, kita tungguin sana ya. Ini PC-nya PC kayak punya aku ya guys ya, masih di bawahnya ya i3 lah. Kita tunggu aja. Wih, kenapa tas barunya bisa begitu? Oh, all that. Kenapa nggak dimatiin dulu gitu? Virus kan completed. Nah, lo kan. Tapi ya flash saya juga udah ke ini sendiri ya. Langsung aja kita kasih ke. Iyo lah. Penyiksaan ya. Oke, kita collect the emailnya. Collect. Sip. Nah, di sini ada water cool GPU. Terus ini ada, nah nih, set all RGB lighting rainbow. Kita coba ini aja ya. Coba. Ini masih klip-klip biasa ya dia. Dia masih budar. Nah, kalau misalkan kita, nah ini caranya gini ya guys ya. Nah, tadi kan kalian belum pencet klik all nih, ya kan? Nah, setelah kalian klik all, kalian pencet bagian bright, terus kalian pencet bagian rainbow. Nah, dia akan begini kan. Nah, terus kalian pencet bagian wall. Ada nih the wall. Oke, gak apa, aku tutupin aja ya. Yang penting udah aku jelasin. Wall. Set. Nah, ini nanti dia akan, siapa sih yang udah punya PC kayak gini ya guys ya? Cita-citanya mau punya PC kayak gini ya guys ya. Siapa guys, komen ya. Speednya kita, wah, keren nggak sih guys ya? Langsung aja kita exit. Keren nggak? Flash the delivery. Aduh, padahal PC-nya bagus ini guys ya, RGB pula. Buat kuat sini. Buat meja operator ya guys ya. Makanya pakai PC yang RGB Rainbow Transition gitu ya. Bagus padahal. Nah, ini kita tinggal collect. Guys. Bagus juga sumpah dah. Nah, kita coba ke inbox. Oh, di sini ini ya, PC building. Nah, kita lanjutin ini aja lah ya. Yang ada aja. Yang tadi kan kita sudah memperbaiki bagian RGB-nya. Sekarang kita coba untuk ke paint case red sama tiga-tiganya deh. Oke, kita langsung aja paint case red. Oh, ini aja water cool GPU. Nah, ini kita ini kita lepas dulu berarti ya. Water cool GPU adalah itu kita akan membongkar sebuah VGA. Yang dimana nanti VGA itu akan kita ganti dengan VGA yang lain. Jadi yang original itu kita modif jadi GPU yang lainnya ya guys ya. Misalnya ROG, tadinya ROG kan. Nah, jadinya nanti mungkin Nvidia gitu. Seolah-olah gitu sih. Yang sebenarnya itu nggak boleh kita lakukan. Nah, ini dia ya. Padahal di FK G4 loh. Bagus nih FK G4 ya. RGB pula. Harusnya jangan di custom, Mas. Udah original aja, Mas. Wah. Bagus banget loh. Ini FK-nya nih.
kenapa harus pakai di custom-custom segala dah. Bagus gini mas. Kalau menurutku sih bagus begitu. Nah ini kita lepas-lepasin dulu ya guys ya. Oke sudah, kita exit. Nah ini kita tambahin, kita pasang yang baru ya guys. Itu tadi yang lama. Sebentar. Ini di sini ada beberapa apa ya, kayak beberapa apa namanya itu, supaya graphic card ini bisa berjalan ya. Nah ini kita bisa hilangin. Ini sebenarnya buat di prosesor ya guys ya. Cuma di graphic card itu jarang-jarang guys ya dikasih prosesor. Karena kan bukan motherboard. Makanya jarang-jarang dikasih prosesor ya guys ya. Dia bukan motherboard soalnya. Ya kalaupun dia dikasih prosesor sih gak akan ngaruh apa-apa ya guys ya. Dia akan tetap ya seperti biasa lah. Oke kita remove dulu aja ya. Seperti biasa maksudnya kayak nggak ada ngaruh apa-apa gitu yang berbeda. Nah ini kita kasih thermal pass ya guys ya. Nah kayak sedikit aja ya, segini aja deh. Udah cukup. Nah kita kasih queen vector nggak tuh. Kenapa nggak dibalikin lagi gitu FG yang orinya. Nah elah. Kalau aku sih nggak mau ya guys, aku custom-custom gini ya. Karena jujur, kalau misalkan kita custom-custom terus kayak gini nih ya lama-lama juga jelek. Kali ini aja jelek. Apalagi kalau kalian custom terus menerus. Lihat deh kalian tuh. Ya kan tuh. Tuh. Jelek coy. Oke, kita pasang di part terus di graphic card, golongannya tetap graphic card ya. Maksudku tuh buat supaya apa gitu loh, kita custom-custom seperti ini ya supaya lebih bagus gitu. Waduh ini kita pasang-pasangin ya. Ini bagian-bagian apa ya ini? Aku sih gak pernah juga ya guys masang-masang seperti ini. Cuma ya jarang-jarang guys kalau di free build tuh aku gak pernah masang ini. Masang ini paling cuma di career mode kayak gini nih doang nih. Gak bebas ternyata. Oke sudah kita install. Nah ini kita disuruh memilih warna ya guys ya. Select a color, misalkan red. Terus kita oke, kita ke kabel dulu. Apa? Oh, tunggu dulu kali ya, tuh. Dia lagi jalan tuh. Nah, oke kalau sudah kita nyalain deh PC-nya. Entah itu supaya buat apa ya kan ya guys ya, mungkin aduh saya juga heran ya guys ya, PC ku aja nggak ada rencana buat apa dipakaiin kayak ginian. Aneh-aneh ya guys ya, namanya juga komputer gitu kan. Oke ini kita pasang di grafiknya, kita pasang di powernya. Nah oke kita power dulu ya, nggak ada yang beda ya, cuman maksudku yang berbeda pasti yang ini gitu kan, ini pasti RGB gitu kan, terus ini juga pasti nanti RGB. Coba kita checklist betulan nggak gitu loh. Oke kita coba. Kita ke sini. Wah cepet juga ya. Oke kayaknya di sini kita bisa custom. Nah seperti biasa
kita ke rainbow terbit. Oke, ternyata bisa. Dia bisa ini ya guys ya. Bisa RGB. Cuman tuh yang sini. Wih. Warna-warni juga ternyata ya. Bagus juga nih. PC satu ini ya. Keren keren keren. Oke, langsung aja kita ke place delivery. Eh, jangan dulu. Jangan lupa kita kasih ininya dulu lebih dahulu. Oh, ini dulu deh. Nah, ini kita. Kita pasang. Terus ini juga kita pasang. Nah, sip. Langsung saja kita pasang di sini. Oke. Sudah, langsung saja kita place the delivery atau kita kasih ke depan. Depan sini maksudnya. Sip. Langsung aja kita coba lihat. Collect. Ternyata agak lama ya kita ya. Aduh. Nah, ini tinggal 2 PC lagi ya guys ya. Oh, yang pain malah nunggu besok ya. Overclock CPU to Atlas. BTW RGB semua loh PC-nya. Enggak ada satupun yang tidak RGB ya guys ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke, kita coba remove terlebih dahulu. Kita lihat isi dalam. Aduh, nggak bisa. Oke, kita putar B. Hold F2. Oh, kita menuju BIOS ya. Oke, ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan tulisannya. Kita harus naikin sekitar. Oh, ini nih. Oh, 44. Nah, ini juga sekitar 35. Oke. Langsung aja kita change dan reset. Ya, ginilah kerjaan kalian ya besok ya. Ya, kalaupun kalian jadi penyervis komputer sih ya kayak gini nih pasti kan akan membuka program BIOS, akan membuka semua casing ya kan, akan juga menyervis komponen yang ada di dalam casing gitu kan, pasti kalian akan seperti itu ya. Nggak ada loh yang kayak gini nih servis komputer tuh, semuanya pasti akan mengalami yang namanya seperti ini ya guys ya. Berapa tuh? Nggak kelihatan mas. Oke, sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit kita matiin dulu di sini. Shutdown. Oke, kita langsung aja place di delivery. Dulu. Ini BTW udah kita apa namanya? Udah kita service semua ya. Kecuali yang pain case tadi tuh. Collect. Nah, terakhir ini. Nah, pain case. Ini datangnya besok mungkin. Yaudah, kita coba kembali besok ya. Oh. Ini kita bisa kasih tulisan nih. Free repair. Oke. Okay. Nice. Gak kelihatan loh tapi loh. Tapi gak apa, yang penting udah kita ini. End day. Oke, kita langsung kembali lagi dan kita akan akhiri video kali ini guys. Oke.
Ini dia. Sepertinya udah di depan sini deh. Oh iya, udah di depan, guys. Guys, guys, udah di depan. Wah, begitu PC-nya datang lagi kayak gini nih, ya guys. Nah, ini kita bisa ubah mejanya nih. Kita pencet B. Terus kita pencet bagian case modding. Nah. Case modding ini adalah kita itu menggambar atau mengecat, ya kan? Aduh, on glass, jangan dah. Ini harus di Nah, ini langsung aja nih. Langsung aja ya. On glass-nya juga ternyata ya. Nah, ini ada persennya tuh. Ini baru 11%. Jadi ini kita harus apa namanya itu sesuai dengan apa yang di request oleh customer kita ya guys ya. Jadi harus rata gitu maksudnya. Biasanya kan kalau misalkan kita nge-build-nya kita sendiri kan pasti rata juga gitu kan. Sesuai apa yang kita impikan. Ini harus sama guys ya, apa yang sesuai sama apa yang diimpikan oleh customer kita, kita harus lakukan gitu loh. Ini besar banget dah. Oke, sudah. Terus apa? Kita keluar kah? Kita place the delivery. Waduh, langsung kasih ke delivery ya. Sit. Nah, langsung aja kita kasih kasih. Collect. 1000. Naik dong tuhnya. Levelnya ya guys. Nah. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini ya guys ya. Nah, kita akan coba untuk lanjutkan lagi di bagian sini nih. Nah, fix replace air cooler ya. Ya, mungkin nanti akan ada banyak lagi setelah kita itu kembali lagi ke workshop kita. Ya, nggak akan hanya ini doang ya, replace air cooler. Cuman nanti akan banyak lagi yang kita bisa lakukan di PC building ini ya kan. Nah, kita akan juga untuk melanjutkan karir mode ini ya kan, dengan bekerja di game karir mode ini ya guys ya. Nah, jadi besok kita akan lanjutkan lagi ya guys ya. Karena memang jujur di sini ya, walaupun berat tuh, tapi tetap masih bisa untuk dimainkan ya guys ya tuh. Ya kan. Oke guys, thank you sudah menonton video kali ini, dan kita akan lanjutkan lagi to the next video minggu depan deh, aku coba mainin lagi ya guys ya. Tapi kayaknya sih bersama Sangga ya guys ya besok, kalau Sangga bisa ya guys ya. Oke, thank you sudah menonton video ini, dan kita akan lanjutkan lagi di next video. Bye bye. Wih, salah. Ini maksudnya. Nah, bye bye. Thank you guys yang sudah nonton.